Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini taman durian si Otong. Yang <laughs> satu tahun ya. Pasar tanam aduh ini banyak rumput ya di sekitarannya tuh. Udah saya bersihkan tuh keburu rusak sini. Cuma ini nih kelilitan itu harus dibuang. Asalnya kan bercabang nih. Udah saya buang begini rumputnya sudah tidak mengganggu itu berbahaya ya rumput yang musim hujan ini yang pelihara sabang satunya agar dia cepat tinggi ya cepat besar cepat tinggi dan kita tak lama-lama tak bosan -bosa untuk terus menunggu pertumbuhan dari tanaman tanaman di sini dan saya akan lanjut melakukan pemupukan di bawahnya sekitar dibikin lubang Baik, kita bikin lubangnya caranya seperti ini, nah, seperti biasalah, agar aman, tidak berbahaya, dan tidak rusak akar. Nanti setelah melakukan pemupukan seperti ini, bikin lubang, nanti kan kita bisa digemburkan lagi, uruk dari sini, sekaligus membuat pelebaran ruang lingkup daripada permukaan tanaman durian saya di sini. Baik terima kasih langsung saja kita simak video selanjutnya saya akan langsung ke durian montong ini dibikin lobang preferring di untuk memasukin apa namanya pupuk agar tanaman durian ini cepat besar cepat juga berbuah ya begitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah durian sangking yang usia satu tahun dan saya bentuk batangnya kemarin tidak nurut nih dahan bahannya maksudnya bukan batang lahan Alhamdulillah menurut sekarang ya apa yang saya mau batangnya dan sebelumnya tidak begini dia ya, naik ke atas seperti gini gini walau 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 udah saya tarik udah membentuk barulah saya buka ya saya lepas bawahnya tuh ini seperti ini aja cara ngikatnya tuh biar aman ya biar dia tidak genting di sini biar tidak kesakitan gitu ini udah saya pruning nih awalnya sebelumnya ini rimbun Ya kalau tidak diperuning, dah ya sama aja bohong ya. Kita mau pupuk lari semua ke sini. Dan ini kan saya buang juga. Kalau diperuningnya cepat nih, besarnya nih, batang-batangnya, lalu dahan-dahannya. Baik, saya akan lanjut melakukan ini pemangkasan juga nih. Uh, ini adalah lubang, lubang-lubang untuk melakukan penyimpanan pemupukan sudah saya siapkan. Lubang-lubangnya dibiarkan. Ini tidak digemburkan nah, nanti kan saya, saya uruk juga. Setelah masukin pupuk tidak masalah itu bisa menyusul penting kan dia kita pupuk udah masuk nah, ya. ini kan tumbuh lagi jadi kalau tumbuh buang tumbuh buang kan gitu sekitaran aja lah tentang tanaman ya sharing aja tentang tanaman durian jadi bukan saya tidak mau ya memvideokan yang udah berbuah jujur aja malah kebalikannya yang udah berbuah saya review saya update dulu ya nggak rame yang lihat ya ini malah yang baru tanam satu tahun baru tanam dua tahun itu malah rame ini sepi yang berbuah saya update malah sepi kata orang bilang tuh kayak kuburan gitulah nah, Nah ini saya kan saya terus lawan ya lah tumbuh lagi di sini udah saya lawan saya buang. Ya alhamdulillah satu tahun tuh besar begini ya batangnya, dahannya ya, ini, cabangannya kita bentuk juga dari awal. Gitu. Nah itu tadi kalau kemarau saya biasa tumpuk ke sini ya apa namanya pohon gerobak pisang. Gitu. pisang itu kan manfaatnya tuh ada tiga jadi nitrogen, fosfor dan kalium sebagai bahan dasar organik ya untuk organik buangin aja nih gak ekstrim lah tipis-tipis dulu oke seperti ini itu udah dibuangin gini malah tumbuh nanti kan dibuangin gini gak rimbun memang gak rimbun cuma nanti kan larinya ke percabangan besar batang utama juga besar kekar ya karena pancaran sinar matahari masuk di sini nutrisinya juga lari ke batang tidak banyak lari ke turas air itu saja tujuannya tujuan pruning itu dan tidak mudah dihinggapi jamur ya. itu tidak ada jamur belum saya melakukan fungisida lagi untuk di tahun ini kalau kemarin kan saya memang lakukan penyemprotan ini tingginya lebih tinggi daripada saya sekitar 2 meter lebih ini Wow, usia satu tahun ya. Ya memang saking identik cepat ya ke pertumbuhan, tapi tergantung juga sih cara kita melakukan perawatannya bagaimana maksimal atau tidak. banyak kita harus peduli karena mereka juga kan butuh makan. Nah, gitu ya, jaga masalah ekstrim ekstrim mereka masalah saya kayak gini ya tuh bentuk dari sekarang percabangannya ya cepat besar nggak usah lama-lama biar cepat besar kayak di sana nih nah bawahnya tuh wow cepat besar ya jadi satu tahun dua tahun tuh nggak bosan kita nunggu nggak capek juga kan nunggu itu capek bayangkan kita nunggu sambil kerja wow hanya saja waktu tidak terasa gitu Baik, kita akan lanjut melakukan pemupukan agar cepat besar dan cepat ke berbuah dengan pupuk NPK Mutiara Daun. Langsung saja kita lakukan. Kita bikin lubang seperti ini nih, tambahin logi lubang ini. Nah, aman di akar tidak rusak. Kok aneh, kita udah nanam akar dirusak lagi. Jangan ya bintil-bintil akar itu kan sangat dipentingkan sekali untuk tanaman durian nah gini perkirakan aja hanya saja kan tiap tahun dia minta tambah terus ininya tidak selalu liris cepat tapi dia minta lagi 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 itu wajar karena ini kan NPK sifatnya itu kan hanya sepintas saat dia tumbuh maksimal di saat kita setelah melakukan pemberian pupuk itu apa apa, lakukan aja lah pemupukan. Ini bawahnya itu bekas ini, sahabat. Kita minta begini bekas ini. Apa dia kotoran walet Tuh, itulah rahasia saya ini dirawat kayak gini ya. Dipupuk makanya tak bosan menunggu. Kan banyak keluhan nih dari rekan-rekan kita, khususnya sama petani durian. Saya satu tahun tidak ke atas, tidak ke bawah tanaman durian. Ingat. Itu kan, untuk pertumbuhan tanaman durian di sini kan pas tanam, awal musim berkebun tuh harus kita perhatikan. Karena nitrogen, betul-betul nitrogen yang harus kita uh, pentingkan ya, perhatikan karena pertumbuhan untuk tanaman durian itu nitrogen kan bahan dasar utama yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan sebuah tanaman gitu dan itu tuh tinggi hanya saja saya belum pruning lagi terus tinggi pruning nanti pruning ekstrim ya baru lakukan pemupukan buah kalau memang ini sudah dewasa betul tapi saya tidak akan buru-buru Jangan sayang, ini mempruning ini kan bukan berarti saya ingin membuahkan, bukan. Biar cepat besar batang-batang ini, biar cepat kokoh. Dan atasnya juga saya akan pruning juga nih. Jadi nutrisi tidak lari ke atas. Jadi setelah dipruning, sahabat tolong dibungkus ya. Pruning di sini nih, dia akan tumbuhnya ini nih, nanti ke atas nih. Gitu. Kan nanti buahnya bisa pendek-pendek di sini nih ya begitu nah, ini banyak yang usia segini nih saking banyak usia gini Alhamdulillah semuanya sama seperti ini usia satu tahun ya, seperti yang usia udah dua-dua tahun kayak gini pertumbuhannya cuma aja belum saya melakukan penyemprotan ya kalau musim hujan misalkan ya jangan sampai ada genangan air yang sekiranya bisa membusukkan akar ataupun bisa menimbulkan penyakit jamur pada tanaman durian. Kalau pemupukan ini bisa tiga bulan lagi menyusul ya tiga bulan per tiga bulan terus lakukan per tiga bulan terus lakukan. Kalau dengan pupuk NPK diusahakan harus lembab tanahnya. Jika musim kemarau pengen melakukan pupuk NPK yang seharusnya kita lakukan pemupukan disiram. Kalau tidak ada air jangan jangan lakukan pemupukan dengan NPK terkecuali dengan organik tidak masalah. Jadi organik itu kan per 50 kilo atau per 25 kilo untuk usia di bawah 2 tahun ini kan saat cukup, sudah cukup untuk uh, untuk jatah satu tahun ini itu. Kita bisa dibantulah dengan pupuk NPK dengan jeda waktu setelah melakukan pemupukan organik, jeda waktu dia minimal 2 minggu. Tidak perlu satu bulan, tidak masalah. Contohnya seperti ini ya, saya tidak akan berani menginformasikan kalau tanaman saya sendiri adalah bermasalah ya tidak oke okay, terima kasih mungkin hanya sampai di sini dulu bincang-bincang tentang sebuah tanaman durian besok dan lusa kita lanjut lagi uh, untuk fungisida, pestisida seperti insektisida ke tanaman durian saya di sini terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan terima kasih banyak juga bagi yang sudah mendukung seperti like, comment, share dan subscribe dan jika yang belum bergabung silahkan bergabung dan jangan lupa dan subscribe ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya dan mudah-mudahan disehatkan di warganya. Dan yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan singkat cerita dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.